Mataram vaksinasinya sudah 115% dan dosis pertama, dosis kedua 84%. Secara keseluruhan Lombok Tengah 91,5% dosis pertama dan dosis keduanya 74%. Kemudian vaksin ketiga 1,2. Secara keseluruhan NTB vaksin pertama 91,4%, dosis kedua 65,3%, dan vaksin ketiga 2,6%. Dan tentunya dari segi jumlah kasus di NTB 3.200 dan bornya adalah 20%. Ini di bawah nasional. Nah, arahan Bapak Presiden terkait dengan Mandalika yang semula penontonnya 100.000, maka diturunkan menjadi 60.000 dengan situasi yang ada saat sekarang.